Kerangka undang-undang berkaitan perubahan iklim dijangka siap awal tahun hadapan, kata Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Mansor Osman. Beliau menjelaskan kerangka undang-undang berkenaan yang masih dalam fasa awal itu bakal dijadikan asas kepada pembangunan Akta Perubahan Iklim di negara ini. Ia sebagai usaha untuk mengawal perubahan iklim dan pemanasan global yang melanda negara, dan tindakan itu diambil memandangkan Malaysia belum mempunyai akta seperti itu. Dan kita nak bercakap mengenai perkara ini, bagaimana dengan usaha ini kita dapat memastikan isu perubahan iklim dapat diberikan perhatian. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Amlir, iaitu merupakan seorang aktivis kepada alam sekitar. Assalamualaikum Amlir. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Baik, kita nak lihat juga sebenarnya bagaimana melihat kepada usaha untuk merangka undang-undang perubahan iklim ini, apa sisi baik dan manfaat yang bakal kita saksikan? Okey, terima kasih Hafizie dan juga Awani. Saya rasa usaha ini telah dimulakan pada, tak silap saya, bulan Mei pada tahun 2018, dan saya lihat ia semakin perlu dilaksanakan baru-baru ini berkaitan dengan COP26, COP26. Dan saya melihat usaha ini sebagai satu usaha yang baik, sebab ia akan memantapkan lagi usaha kerajaan Malaysia untuk mencapai ataupun membantu ke arah pencapaian pengurangan perubahan iklim, khususnya dalam mencapai pengekalan peningkatan suhu sebanyak 1.5 darjah Celsius. Tapi dalam usaha ini kita perlu sedar bahawa ia akan melibatkan banyak agensi-agensi yang berkaitan dengan pelepasan karbon ataupun gas-gas rumah hijau yang lain. Ya, tapi pelepasan karbon yang paling penting sebab kita nak menghitung pencapaian COP26 ataupun COP26 ini berdasarkan kepada pelepasan karbon. Jadi karbon ini dia dibebaskan oleh banyak industri-industri dan juga sektor-sektor, malah di peringkat domestik iaitu peringkat individu. Jadi persoalannya bagaimana untuk kita mencapai manfaat yang maksimum, pada waktu yang sama kita menggunakan setiap agensi-agensi yang relevan ini untuk mencapai tujuan tersebut. Kita mesti ingat karbon ni ialah satu bahan yang digunakan bukan sahaja di peringkat permukaan, misalnya kita guna beg plastik, bawa kereta ataupun kita dalam industri dan sebagainya. Tetapi daripada permulaan proses penghasilan produk-produk tersebut telah menghasilkan karbon. Inilah cabaran yang paling besar. Masalahnya memang sangat besar. Saya lihat di Britain pun ada akta berkenaan dengan perubahan iklim ini. Jadi Malaysia boleh menggunakan contoh tersebut, menggunakan model tersebut sesuai dengan keadaan di Malaysia. Kita pun tahu bahawa undang-undang di Britain lebih kurang sama macam Malaysia juga. So kita boleh gunakan model tersebut untuk dimantapkan lagi dan disesuaikan dengan keadaan di Malaysia. Baik Amlir, kalau kita bergerak ke hadapan, teknologi apa yang boleh kita jangkakan supaya cekap tenaga, kurang menggunakan bahan ataupun menggunakan bahan api lestari, selaras dengan sasaran menjadikan Malaysia ini sebagai negara neutral karbon pada 2050? Berbaki dalam satu minit saja lagi. Okey, saya rasa banyak teknologi yang kita boleh gunakan berdasarkan kepada contoh-contoh yang telah ada di negara-negara barat, dan di Malaysia pun telah ada banyak teknologi tersebut. Misalnya penggunaan tenaga solar dan juga penggunaan ekonomi sirkular. Ada contoh-contoh ekonomi sirkular yang mana kita boleh gunakan untuk mengurangkan penghasilan produk. Penghasilan produk dikurangkan, maka jejak karbon ataupun carbon footprint ataupun penghasilan karbon juga boleh dikurangkan. Ini perlu ditekankan. Mana yang mudah kita tekankan dulu dan tekankan kepada sektor-sektor yang penting, termasuk domestik dan industri-industri SMI lah, ya, yang kecil dan juga sederhana. Itu kita perlu tekankan. Baik, terima kasih kepada Amlir Ayat, merupakan aktivis alam sekitar, atas perincian sebentar tadi mengenai draft undang-undang perubahan iklim yang dijangka siap awal 2022 di negara kita.